sebut kan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi kalau ditanya kepada kita pula, pasal apa dia suruh kita sebut kalimat takwa sedangkan kita dah sebut La ilaha illallah, jawab azan dalam tahiyat kita dah sebut juga. Kadang-kadang kita tak tahu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tengok kan, dalam rumah kita, kita ada anak kecil duk nyimpan. Lepas tu anak kita buat selera pula, terbimbang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada terbimbang La hawla wa la quwwata illa billah. Sebab tu ya, daripada terbimbang apa ni terti ke aku menyimpan terus-terus buat daripada terbimbang tu baik terbimbang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La hawla wa la quwwata illa billah. Tu bagus lagi. Pasal boleh suruh kita gitu, maka suruh tu tuan-tuan, suruh itu dia panggil suruh memuliakan. Dia panggil ilzam. Ilzam dia ada dua. Dia ada ilzam ikram, ilzam tashrif. Ilzam ikram wa tashrif. Ini satu. Dia ada satu lagi yang panggil ilzam wa jabrin. Dia ada lazim dengan jalan nak memuliakan, ada lazim dengan jalan paksa. Kena buat, itu lazim juga, tapi atas jalan paksa. Itu namanya ilzam jabrin. Tapi ilzam di sini, alzama di sini ilzam, dipanggil ilzam ikram wa tashrif. Ini Allah Ta'ala melazimkan kepada orang yang beriman kerana nak memuliakan orang-orang yang beriman. Dia panggil ilzam ikramin wa tashrifin semuanya. Jadi itu nama mulia kan. Baik. Jadi pasal ibu Tuhan suruh sebab Tuhan kan, dia kata dan adalah mereka itu, mereka itu orang-orang yang beriman itu orang-orang yang sangat berhak dengan kalimat takwa itu. Memang orang kafir yang tak berhak kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang kafir juga tidak berhak Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu kita bagi yang tu bahas dulu-dulu ni, orang kafir nak ambil kalimah Allah ke ipong sama yang tak berhak. Kan game-game berlaku dulu kan, orang kafir pun nak ambil kalimah Allah tu, dia pun nak pakai bunuh juga. Ingat ke lagi? Ingat kita lagi, itulah sifat kita mudah lupa. Tak ingatlah sifat manusia ni lupa. Dia ingat lain, kita ni mudah lupa. Main isu lah orang lupa isu lama. Jangan lupa. Maka pihak ni gunakan lima Allah. Bakatlah berbahas tak boleh, ada yang kata boleh, macam-macam. Kalau kita tengok sini, Tuhan sebut kalimah takwa tu yang berhak untuk siapa? Untuk orang yang beriman sahaja. Itu yang berhak untuk orang beriman sahaja. Lepas itu pula sebab wa ahlaha, orang yang beriman lah yang ahli bagi kalimah takwa. Orang kafir bukan ahli kalimah taqwa. Faham tak? Itu sebut wa'ahlah. Sebab tu bila kita baca Al-Quran ni dengan kaedah ilmiah, kita nampak situ. Kalimah taqwa ni memang berhak untuk orang-orang yang beriman saja. Orang kafir tak boleh, tak berhak. Kalimah taqwa ni iaitu ahli bagi orang-orang yang beriman saja berhak menerima, yang lain tidak berhak. Disebut wa kanu ahqqa biha wa ahlaha, itu dan adalah mereka itu sangat berhak dengan kalimat taqwa itu serta menjadi ahlinya. Ahli
yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Itu isyarat di mana? Apa isyarat yang dapat kita faham situ? Kalau kita tengok apa hikmah Allah Ta'ala melazimkan kalimah taqwa ini ke atas orang-orang yang beriman. Sebab tuan-tuan, kalimah taqwa itu ada padanya tarbiyah, ada padanya tasbiyah, ada padanya tahzib, tahzibul akhlaq. Baik, saya sebut satu-satu. Kalimah taqwa iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau Bismillahirrahmanirrahim itu ada padanya tazkiyah. Tazkiyah, menyucikan. Dia menyucikan hati kita. Apabila seorang itu tahakkuk, dia panggil bersungguh-sungguh memahami dan menghayati maknanya. Ada pada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu juga tarbiyah, mendidik. Satu pendidikan, mendidik kita. Apa mendidik? Supaya kita berakhlak dengan akhlak Allah dan juga berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu juga tasbiyah, pembersihan, penyucian, pendidikan, pembersihan. Yani membersihkan daripada hati kita itu segala sifat-sifat yang tercela. Ada pada kalimah la ilaha atau kalimah taqwa itu dipanggil takhliyah, tahliyah yang kita sebutkan tadi. Pengosongan dan juga penghiasan. Kosongkan hati, hiaskan hati, kosongkan daripada sifat yang tercela, hiaskan dengan sifat yang terpuji. Seperti kita sebut tadi, sebab la ilaha illallah itu ada nafi isbat. Nafi itu takhliyah, isbat itu tahliyah. Maka di situ akan terbit nur tajalli, cahaya yang menerangi tajalli af'al, tajalli asma, tajalli sifat, tajalli zat. Kuih tinggi? Ya. Itu ikut step-step dia tu. Bagi orang yang boleh kait, ambillah. Kalau tak ada kait, tengok sajalah. Kait tinggi. Memang kita akan naik tinggi lagi, tapi takut jatuh merudum teruk. Jadi tak sah tinggi-tinggi sangat. Takhliyah. Kerana tuan-tuan, di situlah orang panggil akan menyuburkan atau menzahirkan kepribadian seseorang, akhlak seseorang. Bila seorang itu tahqiq dengan makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mensuhirkan akhlak-akhlak yang terpuji. Tengok para nabi, para rasul, para awliya, suhir mereka akhlak-akhlak terpuji kerana mereka tahqiq dengan kalimat taqwa. Sebab itu Allah Ta'ala mengilzamkan, melazimkan, alzamahum kalimat taqwa, ilzam, ikram, wa tashrifin. Nak memuliakan lagi. Dia suruh kita ini menyebut kalimah tersebut tanpa henti dengan malah alasan tersebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha itu kalimat taqwa. Allah. Dalam yang kedua itu pula isyarat kepada linil qalbi wal jildi. Kalau kita nak baca
kita sikit-sikit pun tak apa. Itu dulu. Dalam yang kedua itu, Allahu a'lam. Thank you.